Dan di sini sudah terlihat nampakan Tugu Monasnya. Ini gedung Pertamina tuh. Dan di depan, alhamdulillah, sampai juga ke Monas. Alhamdulillah, guys, ke Monas, guys. Ntar. Ah, masuknya kemana, Om? Ke Monas, Om? Sini ya. Kalau sepeda kemana ya masuknya ya? Wah. Om, kalau sepeda pengen masuknya kemana? Oh, situ. Ya, makasih Om ya. Saya jauh dari Subang nih mau. Cuma mau foto di sini doang di Monas. Iya, langsung aja Pak Mas, sampai. Iya. Makasih Om ya. Siap, siap. Oke teman-teman, sudah masuk ke komplek Monumen Nasional. Dan di jalannya pun ini aspalnya agak kasar. Agak mengelupas ya. Mengelupas sedikit-sedikit jadi terlihat kasar. Ya teman-teman, banyak yang olahraga juga ya, karena ini hari Minggu. Ada yang jalan kaki, yang goes juga banyak. Om. Nanti mau nyari temen di Facebook, teman Facebook. Nanti saya akan Sherlock dulu. Dan di depan terlihat jelas ya Tugu Monasnya, dan di jalan sininya agak kasar karena blok-blok atau kotak-kotak. Saya mau coba Sherlock. Ke teman-teman, saya mau hubungi teman saya dulu. Oke teman-teman, alhamdulillah saya sudah di depan Tugu Monas, dan sekarang sudah jam hampir jam 7 dan sudah berada di kawasan Tugu Monas. Oke. Saya ini hampir serasa mimpi ya teman-teman. Hampir berasa mimpi. Padahal asli nyata ini. Dari jauh, dari kota Subang sampai ke sini, muter dulu ke Jakarta Selatan, hampir 150 km. Dan ini saya lagi nunggu teman saya, dan sudah saya Sherlock. Dan di Tugu Monas ini dikelilingi oleh gedung-gedung tuh ya, gedung-gedung besar. Sekelilingnya hampir semua gedung-gedung bertingkat. Oke teman-teman, saya sudah ketemu di Monas, ketemu teman Facebook saya yang berasal dari Kampung Pabuaran Subang ya Om ya.
sama dia juga masih suka touring gitu, Jakarta Subang. Dan sekarang saya mau menuju Kota Tua. Nanti habis ke Kota Tua langsung menuju pulang. Oke, masih ramai ya suasana pagi di Monas. Ya. Ada yang cantik. Udah berjadari, ya. Kemana ini, Om? Kiri. Lampu merah. Mau ke Kota Tua. Bareng Om Hafiz. Habis pakai MTB. Ekstrada berapa, Om? 7. Ekstrada 7. Mana ini, Om? Lurus. Kalau CFD yang rame di mana itunya? Oh, di Sudirman. Udahlah, terlalu rame. Kalau udah lewat jam 6 rame banget. Oh, oh. Beda aja kita. Susah ya? Padat ya? Okay. Kota Tua. Kota Tua. Tua. Mana kiri? Lurus. Oke, lampu merah. Lurus. Sarapan. Lampu merah, coy. Harus sabar. Oh, banyak bajai-bajai. Dulu guys.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kawasan Kota Tua. Dan gedung-gedungnya pun seperti ini. Oh. Unik-unik ya bentuknya. Bener-bener tua nih gedung-gedungnya. Oh, banyak delman juga tuh. Atau kalau kata orang Sunda mah ado namanya. Oh, keren guys bangunannya tuh. Udah berlumut dan ini pun ini toko paling tua di Indonesia. Oh, tokonya. Oke teman-teman, sekarang saya mau masuk ke kawasan gedung-gedung Kota Tua. Dan ini dia banyak orang-orang yang sedang main-main ya, atau bersantai. Dan di sana tuh ada meriam-meriam. Ada meriam. Ada ini PT Pos Indonesia, ini gede banget nih. Ini PT Pos paling gede gitu ya Om ya, di Jakarta gitu ya Om. Paling gede, paling tua. Oh, paling gede, paling tua ya. Dan itu gedung apa Om tuh? Gubernur. Kantor gubernur itu. Batavia. Oh, Batavia. Oke. Om itu Om lihat meriam dulu Om tuh. Ayo. Om lihat meriam tuh. Santai aja guys, rencana pulang jam 8-an. Om foto di meriam Om. Keren meriam. Oke teman-teman, sekarang akan lanjut menuju Istiqlal dan lanjut menuju pulang. Om itu Om di itu meriamnya, udah meriam tuh. Sepedanya doang lah, fotonya sepedanya doang. Oke teman-teman, sekarang lihat meriam. Oh, ini kayaknya terbuat dari besi ya? Besi ya? Terbuat dari besi. Hancur ya? Buat ngelontarin ini ya, peluru ya? Tuh, dalamnya berkarat. Campur ada sampah-sampah dikit. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya menuju Masjid Istiqlal. Kucing tengah jalan. Ini apa ini? Rumah makan Padang gitu ya? Bukan apa? Padang Merdeka.
gedung BNI. Mantep ya, sejuk jam segini mah. Masih segar. Berarti ini juga stasiun tua gitu ya. Oh, Beos. Turing Om, Subang. Oke, gedung-gedungnya juga keren tuh. Museum Mandiri. Cet zaman dulu mah putih-putih pakainya ya. Tadi doang yang merah ya, toko merah ya. Nama tokonya sesuai warnanya. Keren-keren ya tempatnya di sini. Peninggalan sejarah berarti ya. Lurus. Terima kasih.